Tukang parkir pesawat biasa disebut sebagai marseler atau dinamakan pula sebagai ground marshal. Tugas seorang marseler sendiri ialah memandu pilot untuk memarkirkan pesawat setelah melakukan pendaratan. Mereka biasanya mengenakan pakaian berwarna mencolok, penjumbat atau penutup telinga dan tongkat yang bisa menyala. Marseler harus memiliki kecepatan dan ketepatan dalam memberikan arahan. Ini agar operasional bandara bisa berjalan dengan lancar. Fungsi ground marshal di bandara tentunya tak lepas dari upaya keselamatan di dunia penerbangan serta untuk keteraturan di bandara. Namun tentunya, menjaga keselamatan penerbangan juga menjadi tanggung jawab masyarakat pada umumnya. Lalu, berapa gaji dari seorang marseler? Dari berbagai sumber di luar negeri, profesi marseler bisa meraup gaji mulai dari 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah per tahunnya. Jumlah itu bergantung pada maskapai yang memperkerjakan dan pengalaman yang dimiliki.